Woro-woro. Indonesia, balik lagi bersama Tian Sewan di channel Tian Kita, guys ya. Hari ini kita bakal ngobrol satu reality lagi, tapi aku nggak serius dulu, guys ya. Kita kedatangan tamu ya, tamu yang sangat spesial banget. Monggo masih monggo. Seperti biasa kita akan nge-review satu liquid ditemani oleh Ketua Duga Foxy Banyuwangi. Ini dia, perkenalkan diri mas, monggo. Harus kenal. Bersama Mas Bril, kali ini kita mau review Juta Jus Amer gitu. Jadi ini, apa mas bilangnya mas? Mabuk apa ini? Mabuk syariah. Mabuk syariah, jodoh. Lebelalan. Iya, tapi gak ada lebelalan sih mas. Gak ada halal, di sana halal gak ada, mana? Oh iya. Oke, tanpa detail-detail langsung saja kita lihat tampak dekat dari liquid Juta Jus ini, guys. Oke, guys, ini dia tampak dekat dari Juta Jus Amer, ya kan. Di sini dari segi packagingnya simpel banget ya, guys ya. Jadi ada kayak corak-corak ungu gitu, dan di sini kayak warnanya metalik-metalik gitu, dan di sini ada buah anggur yang menggoda banget, seger banget, cok, sumpah asli. Di sini aku dapat yang nikotin 3 mg 100 ml dengan PG/VG 50-50 dan dilarang untuk ibu-ibu hamil ya guys ya. Di sini ya, ntar nggak fokus. Dilarang untuk ibu-ibu hamil 18+, dan di sini ada nama Instagramnya juga, coy, jutajus.id ya kan guys. Cukup simpel sih botolnya, guys. Botol cabai gorilla 100 ml dan pasnya udah berlabel cukai, guys ya. Jadi dijamin kandungannya aman ya, guys. Oke, simpel banget sih. Ki, pre-order condition ini, guys. Diproduksi oleh PT Revolusi Sejuta Rasa, guys ya. Oke, segitu dulu tampak dekatnya. Udah enggak sabar, cok, pengen nyobain. Langsung saja kita cobain Juta Jus Amer. Oke, itu dia tampak dekat dari liquid Juta Jus Amer nih, guys. Ya, jadi segi botolnya itu emang simpel banget ya sini ya. Masih sama dengan Juta Jus sebelumnya, yang Juta Out juga ada ya kan, Mas ya. Oke, langsung aja kita coba membawa, guys ya, liquidnya. Ini jadinya perbandingan antara liquidnya dan minumannya sih. Ya syariah. Ya situ syariah. Kalau dari baunya sendiri sih menurut aku nggak terlalu ke amernya ya, malah ke apa kayak ini anggur asli. Ini pas bunga mas. Malah kayak ke apa ya, marimas anggur sih, cuy. Sumpah cuy, baunya nggak ke amer mas. Gimana? Ya malah kayak dalam saya sendiri sih nggak pernah ngerasain yang namanya amer. Percaya aduh sport toy kira uang kira anggur sih ya, anggur merah. Iya mas, namanya kan juga anggur di sini mas, flavornya kan udah tertera anggur amer. Iya masalahnya, iya sih, kecuali saya bilang pisang ini itu goblok lah itu. Dikira tulisannya oh ada sih mas liquid, tapi nggak boleh nyebutin ya sih. Liquid flavornya tuh ananas sih katanya, tapi rasanya melon. Oke, langsung saja kita tetesin. Aku di sini pakai mod Driga Voxy dan aku adanya pakai Alexa single coil ya guys ya. Dan kamu kapasnya pakai Holy Fiber. Sama. Kok enak, cuk? Mana mas? Jelaskan ya. Sama jelas nih, ayo benturan ini panjang. Lah podo ya. Apa nih sih? Jelas nih. Bentar. Kita pasang dulu. Di sini aku running di 3,7 volt ya guys ya, dan di sini ohmnya kena 3,3 ohm. Gitu. Maaf guys, ada berisik kerasak-kerasak atau gimana ya, AC-nya terlalu kencang. Iya sih,
pure anggur banget sih. Dan baunya tuh seger banget sih. Entah ya gimana ya, liquidnya semoga aja gak terlalu dingin ya. Biasanya kalau liquid dingin tuh kebanyakan dinginnya tuh over banget. Iya sih, lebih ke kayak bau-bau apa ya? Orson sing anggur itu mana? Gak ada ya. Zaman piro mana pisan. Enggak, kudu onsen sih apa sih sing? Jazz juice. Nah, ya meh-meh kok jazz juice lah. Tapi masuk jazz juice sih apa sih gue yo jenenge. Nah, ikulah pokoknya. Ini anggurnya kerasa banget, seperti agak anggur seger gitu, Cok. Kecutnya. Biasanya yang khas banget kecutnya itu yang bikin nggak enak ya. Gimana ya, kayak anggur masih setengah-setengah, kayak ada anggur yang mateng sama yang setengah mateng jus jadi satu. Jadi kayak ada sepet-sepet gitu, Cok. Dan di sini menurut aku manisnya nggak terlalu over mas, nggak terlalu over manisnya, dan itu di sini manisnya tuh yang aku suka tuh ada sepet-sepetnya cuy, kecut-kecut dulu. Enak sih cuy, nggak terlalu segar, jadi pas lah di sini. Jadi buat teman-teman yang preman terus mantan pemabuk pon geng sepaksan lagi mas sing wis tobat ya ta masuk yes satu ngono-ngono maneh kangen karo Amel ya ta cocok banget coy buat kalian pakai lipstik mati orang tua ya ta iki jalane ini jalane cocok banget sih mabuk syariah jalau mabuk syariah cowok enak tuh cowok. Aduh, ini enak banget cuy menurut aku. Di sini dan rotinya sendiri menurut aku lumayan lah di Nikotin 3MG ini, rotinya lumayan lah di tenggorokan lumayan. Antara medium dan soft menurut aku, di antara medium dan soft di pas tengah-tengahnya itu menurut aku, dan manisnya pun enggak over cuy menurut aku cuy. Dan dingin-dinginnya juga enggak over menurut aku. Enak sih, pas banget di liquidnya. Recommended banget liquidnya guys. Enak sih. Aduh. Mabuk. Buleng ya. Waduh. Cilik nikotin 6 nih mas. 7 ya. Maksudnya 7 guys. Jadi kalau nikotin 7 menurut aku ini enak. Rasanya disco anggur gitu. Nyedot ngepuff terus sampai mumet. Jangan kok mabuk hari aja. Enak kan. Antara manis dan kecutnya pas. Yang gue suka kecutnya nggak perlu biar. Iya, yang gue suka tuh itu guys. Jadi manis dan kecutnya si anggurnya tadi itu pas banget cuy. Ini nggak terlalu over dingin. Dinginnya nggak terlalu over, itu yang suka gitu. Cerita jus, amer. Jus, recommended sih. Asli recommended. Kamu sih amer. Gue kerja sama biar orang tua ya kan. Kasih alkohol dikit ya kan, anjay. Loh, dan disini udah label cukai ya guys, jadi kandungannya pastinya aman guys. Walaupun disini tulisannya aman, tapi ini kandungannya aman guys. Untuk Mas Wim sendiri, penilaian dari liquid ini gimana mas? Dari tingkat manisnya, topiknya gimana menurut Mas Bill? 90 ya? Kalau angka 1 sampai 1 90 ya? Aku buat yang tangan-tangan
honor orang tua. 95 guys, notab ini cocok banget guys, ini enak banget, dinginnya itu pas banget cuy. Jadi ketika kita inhale itu dinginnya itu gak terlalu over, but waktu kita exhale manis dan kecutnya lucu. Mantap. Aslinya enak banget cuy, balik kita cuy, recommended banget. Masuk. Buat kalian yang suka dingin-dingin tapi gak terlalu over dinginnya, ini recommended banget guys. Juta jus amer, ini cocok banget buat kalian. Cocok banget buat kalian yang gak suka liquid dingin, gak terlalu manis dan ada kecut-kecutnya, ini cocok banget guys. Balance semua asli, kalusnya berbeda dengan rasa-rasa fruity yang lainnya lah. Kapsulnya tukuan. Itu reviewan tentang apa, gimana ya, secara pribadi lah menurut kita nih liquidnya emang apa yang kita rasakan ya seperti itu, dan jangan terlalu pecah dengan apa yang kita rasakan ya guys ya, karena review terbaik hanya ada pada kalian dan pastinya settingan kita berbeda guys. Percoba, aku musrek kau kan asli musrek ya, percoba sudah syariah. Oke, mungkin segitu dulu videonya, kita cobain liquid Juta Jus Amer. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa follow Instagram kita di bawah sini guys, di bawah ini, di bawah sini ya. Aku Tias Tewan. Ini, di bawah sini. Aku Tias Tewan pamit. Saya Tias Tewan pamit. See you next video guys.